Breaking news, kabar duka datang dari dunia komedi tanah air. Sosok komedian ini meninggal disebabkan karena pola makan. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari lanjut ke videonya, tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Baru-baru ini, kabar duka dari artis juga pelawak, yang kerap kali muncul di layar televisi. Komedian ini meninggal setelah koma 12 hari. Kuning telur ternyata jadi penyebab utama sakit yang renggut nyawanya. Yang sudah diketahui, dalam hidup kita pola makan perlu diatur agar tidak mudah terserang gagal ginjal. Salah satu memperhatikan pola makan dengan tinggi lemak hewani. Hasil pencernaan dalam usus yang berasal dari produk hewani tinggi lemak diketahui akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dalam studi terbaru diketahui makanan tersebut juga dikaitkan dengan penyakit ginjal kronik. Para peneliti di klinik Cleveland mengamati bahwa peningkatan kadar trimetilamin N-oksida, TMAO, dalam darah seseorang bisa membantu memprediksi apakah dia akan beresiko menderita gagal ginjal kronik atau tidak. Sementara, artis juga komedian ini dikenal melalui program komedi Tawa Sutra dan sejumlah sinetron. Pelawak yang satu ini punya ciri khas tubuh yang mungil dan cara bicaranya yang lucu. Tak banyak yang tahu, sebelum meninggal pelawak ini mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Ia sempat mengalami koma selama 12 hari, namun, sakitnya kronis membuat dirinya harus berpulang selamanya pada 2016 lalu. Ya, komedian tersebut Hendrik Ceper meninggal di usia 37 tahun setelah koma 12 hari. Kuning telur ternyata jadi penyebab utama sakit yang renggut nyawanya. Hendrik Ceper diketahui meninggal dunia di RS Tasik Medika Citratama, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hendrik sempat kritis selama 12 hari di rumah sakit tersebut akibat sakit jantung dan gagal ginjal dideritanya. Salah satu penyebab gagal ginjal yang dialami Hendrik adalah pola makan. Demikian sekilas informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.